Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dah Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman beberapa peranti di acara Computex 2019 yang berlangsung di Taipei. Antaranya adalah Dell yang menampilkan kemaskini terbaru untuk dua komputer ribuan mereka, iaitu Alienware M15 dan Alienware M17. Siri ini hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 hingga Core i9 generasi ke-9, pilihan kad grafik Nvidia GeForce GTX dan GeForce RTX, memori DDR4 sehingga 16GB RAM dan storan SSD sebesar 4TB. Alienware M17 membawakan paparan skrin 17 inci IPS FHD, manakala Alienware M15 pula hadir dengan panel IPS atau OLED pada resolusi FHD atau 4K. Buat masa ini, tarikh jualan untuk kedua-dua peranti masih belum diketahui lagi. Sepanjang acara Computex 2019 ini juga, Asus turut memperkenalkan komputer Reaper Gaming Asus ROG Strix Scar dan Strix Hero generasi ketiga. Untuk spesifikasi dalaman, kedua-dua peranti menampilkan pilihan CPU Intel Core i5 dan i7 generasi ke-9 serta pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 dan RTX 2070. Menurut Asus, kedua-dua model ini dijangka hadir untuk pasaran tempatan kelak. Asus juga menawarkan ciri screen pad untuk dua siri komputer ribuan mereka, iaitu siri ZenBook Pro dan siri VivoBook. Asus ZenBook Pro 2 membawakan ciri screen pad baru yang dikemaskini, iaitu Screen Pad Plus yang menyertakan screen pad sesentuh bersaiz 14 inci. Manakala untuk model Asus VivoBook S14 dan VivoBook S15 pula, ia membawakan screen pad 2.0 yang mana trackpad peranti digunakan sebagai skrin kedua untuk paparan dan penggunaan aplikasi khusus pada skrin tersebut. Namun, tarikh jualan kedua-dua siri peranti untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan. Tidak ketinggalan juga, Intel turut memperkenalkan Intel Core generasi ke-10 sewaktu Computex 2019. Menurut Intel, chip ini menawarkan prestasi AI yang tinggi dan sokongan grafik yang lebih baik melalui Intel Iris Plus berasaskan binaan grafik Gen 11. Ia turut menawarkan sokongan Thunderbolt 3 dan Wi-Fi 6 untuk pemindahan data yang lebih pantas. Chip baru ini dijangka akan diperkenalkan kepada umum kelak. Beralih ke berita teknologi global, Redmi minggu ini melancarkan Redmi K20 dan Redmi K20 Pro untuk pasaran China. Kedua-dua peranti ini membawakan skrin 6.39 inci AMOLED FHD+, kamera utama gabungan 48MP dengan tambahan 8MP serta 13MP dan kamera swafoto pop naik sebesar 20MP. Untuk Redmi K20 Pro, ia dilengkapi dengan chip Snapdragon 855, pilihan memori sehingga 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Manakala variasi K20 pula hadir dengan janaan chip Snapdragon 730, memori 6GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. Namun, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Selain itu, Redmi turut melancarkan komputer ribu terbaru yang dinamakan Redmi Book 14. Peranti ini hadir dengan skrin 14 inci FHD, dijana chip Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce MX250, memori 8GB RAM dan pilihan storan SSD sehingga 512GB. Buat masa ini, ia hanya hadir untuk pasaran China sahaja. Pada minggu ini, Vivo hadir dengan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Vivo Z5X. Ia hadir dengan paparan skrin 6.53 inci LCD FHD+ dengan rekaan berlubang, janaan chip Snapdragon 710, pilihan memori sehingga 8GB serta pilihan storan sehingga 128GB. Peranti ini membawakan 3 kamera utama 16MP dengan tambahan 8MP serta 2MP dan kamera swafoto 16MP selain kapasiti bateri sebesar 5000mAh. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Mengenai Vivo lagi, Vivo Y17 minggu ini hadir dengan pilihan storan 64GB untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 6.35 inci bertakuk, dijana chip MediaTek MT6765, memori 4GB RAM serta bateri berkapasiti 5000mAh. Peranti ini membawakan 3 kamera belakang gabungan 13MP dengan tambahan 8MP serta 2MP, manakala 20MP untuk kamera swafoto. Di Malaysia, telefon pintar ini dijual pada harga RM799.
Pada minggu ini, Illegear hadir dengan siri komputer riba gaming yang telah dikemas kini, iaitu Illegear Raven dan Raven SE. Kedua-dua model ini dilengkapi dengan pilihan CPU Intel Core i7-9300H atau Intel Core i7-9750H, sokongan memori DDR4 sehingga 32GB, storan SSD NVMe serta pilihan kad grafik NVIDIA GeForce GTX 1650 atau GTX 1050. Untuk pasaran tempatan, kedua-dua peranti ini boleh dapati di laman rasmi Illegear pada harga bermula RM3,099. Jabra minggu ini telah membawa masuk 3 model fon kepala untuk pasaran tempatan. Jabra Elite 85H dilengkapi dengan span peredam bunyi yang besar selain hadir dengan spesifikasi 8 mikrofon untuk fungsi telefon, manakala 4 mikrofon untuk fungsi pembatalan hingar. Di Malaysia, ia boleh dapati pada harga RM1,349. Jabra Elite 45E hadir dengan kawalan pembantu maya pada peranti, manakala Jabra Move Style Edition pula merupakan model kemas kini dari siri Move yang direka dengan ketahanan bateri selama 14 jam. Harga jualan untuk Jabra Elite 45E adalah RM379, sementara RM419 untuk Jabra Move Style Edition. Google telah mengemaskini polisi kandungan untuk pembangun aplikasi Play Store. Dengan kemaskini baru ini, aplikasi yang dibangunkan perlu melepasi piawaian kandungan oleh Google sebelum iklan dipaparkan. Hal ini bagi mengelakkan pengguna kanak-kanak tidak terdedah dengan kandungan berunsurkan keganasan atau dewasa. Polisi baru ini berkuat kuasa serta-merta, namun pembangun diberi tempoh untuk melengkapkan maklumat sasaran aplikasi sebelum 1 September 2019. Sebelum mengakhiri mingguan aman seminggu ini, Maxis telah melancarkan sebuah aplikasi baru yang dinamakan The Real Takbir. Ia ditawarkan untuk komuniti dengan kelainan pendengaran, yang mana takbir raya yang didengar akan diubah kepada bentuk visual dan getaran. Aplikasi ini turut menyertakan pelbagai pilihan bacaan doa untuk kegunaan harian. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma di App Store. Akhir sekali, Fave kini melancarkan sistem pesanan makanan terus dari meja makan secara non-tunai. Pengguna boleh membuat pesanan makanan dan membuat pembayaran terus pada aplikasi Fave Pay. Buat masa ini, ia ditawarkan hanya di 50 buah restoran terpilih selain boleh digunakan untuk pesanan makan malam sahaja. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kami di Amaz mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dah batin, dan jangan lupa sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya Rekha Malia untuk Amaz. Yosh!